Hari raya umat Idul Adha identik dengan pemotongan hewan kurban. Oleh karena itu, berkat kekompakan yang mereka bina dan terjalin dengan baik selama ini, sehingga paguyuban pedagang pasar Pendopo Muara Teweh dapat berbagi bersama masyarakat dengan melakukan penyembelihan dan pembagian daging kurban yang dilaksanakan Senin siang 12 September 2016 di halaman pasar setempat. Sebanyak 5 ekor sapi yang dikurbankan dan 2 ekor sapi untuk akiko ini merupakan sumbangan dari para pedagang pasar pendopo yang tergabung dalam Musola Al-Hasanah yang beranggotakan 35 pedagang. Panitia sendiri dalam hal ini membagikan 539 kupon. Sementara daging sapi yang telah dikorbankan tersebut nantinya akan dibagikan kepada masyarakat setempat dan sekitarnya berdasarkan kupon-kupon yang telah dibagikan panitia pelaksana. Sangat berterima kasih kepada yang mana ikut bergabung kepada kami dan lagi memberi kepercayaan kepada kami. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar aman. Dalam pelaksanaan kurban ini ada kesalahan apa lihat yang kurang enak, mohon maafkan. Tim Liputan Betara TV melaporkan.